3.1, Allah SWT takdirkan saya terlibat dengan kemalangan. Waktu sakit hari tu, ramai orang bagi semangat lah, ramai bagi semangat dan sebagainya. Sebab saya waktu tu sakit, dia bocok ayam turun 3-4 tempat sehingga dia mengalir keluar. Dan sepatutnya saya koma lah sepatutnya, tetapi Allah SWT bagi sedap. Bila ramai kawan-kawan ustaz mai bagi semangat, ustaz kena kuat nak terus kehidupan perjuangan, saya termenung. Saya kata, seronok ke nak hidup di dunia ni? Saya tak teringin dengan dunia ni, saya tak teringin, saya tak mau dah. Saya kata memang saya nak ke sana. Jadi perasaan tu jadi dua, nak kuat ke? Kalau nak kuat untuk apa? Untuk hidup, untuk nak bertemu dengan dunia ni. Kita tak teringin. Nak bagi tahu kita semua cara memandang kehidupan dunia ni, buang dunia ini daripada hati kita, bukan daripada mulut dan tangan kita sahaja. Melihat dunia ini sambil kita bercakap, berfikir dan berkata-kata dengan hati kita. Wahai dunia, wahai pokok, wahai jalan, wahai rumah, wahai kereta, kalian semua akan binasa dan kami akan menuju ke satu tempat yang tidak ada sakit selama-lamanya, yang tidak ada susah selama-lamanya, yang tidak ada sedih selama-lamanya, yang tidak ada kezaliman selama-lamanya. Tempat itu adalah Jannatul Firdaus, insya-Allah.